Kebumen. Kita berangkat sekitar jam 7. Nanti sampai lokasi mungkin jam 11 atau setengah 2. 11 lah. Ini rencana personelnya berapa nih ya? 10 orang mungkin nanti ya. Dan ini sudah persiapan. Jadi nanti targetnya itu nanti ngerjakan di sana itu satu hari selesai lah. Tapi ya nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan nanti tidak hujan. Kalau hujan ya mungkin bisa mundur. Tapi nggak tahu juga nanti. Dan ini sudah dimuat. Ini persiapan alat-alat, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nanti oh kita cek di atas ya, ini kayu-kayunya sudah siap. Tuh di atas sana. Hapus mapan tak kira digotong ya, ben nyala nyotek sapa. Iki aku lu kesenteng poyan. Wes mapan gerak nyuting. Tadi di truk sudah muat semua itu kayu-kayunya. Sekarang persiapan anggota. Ini alat-alat dimasukkan ke sini semua. Berangkat Mas nanti Mas. Iya Mas. Ini alat-alat lagi 1, 2 banyak. Itu sopirnya Mas Tumari itu nanti. Oh kita anu wawancara dengan Mas Tumari dulu. Wah, nanti rencana berangkat jam berapa nih Mas? Rencana berangkat dari Gunung Kidul nanti jam 7:30. Setengah 8. Setelah Isya. Sampai sana kira-kira Pak? Sampai sana ditargetkan perjalanan kurang lebih 3,5 jam sampai 4 jam. Mudah-mudahan nanti di perjalanan lancar sehingga nyampe tujuan dengan tepat waktu. Amin, amin, amin. Ya. Mohon doa restunya, mudah-mudahan semua dilancarkan. Iya, 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 iya. OTW Kebumen. OTW Kebumen. Enggak ya meluran? Melu. Apa? Wek. Orang itu. Nama apa? Nam. Orang tipon. Boleh turun dengan Noel. Arak turun dengan limasan biar. Boleh ngetep yang apa? Buri nih, buri cuklu. Nah iya, cuklu yang buri nih mana? Yang boleh turun dengan. Karena lokasinya kau tuh sengli. Nah iya, lah yang buri nih enak lahan kosong tuh. Buri cuklu. Oh, cuklu. Cuklu cilik. Cuklu cilik loh. Buri nih. Neng kata iso mundur kendaraan neng. Jalannya dantane urung. Sing kono. Ampun. Neng nyeblok to kan. Wah, kata isi. Nek anune apa nek jenenge? Neng gun ngarepane wis dadi. Ya. Oh. Wah, ini jam berapa ini? Jam setengah jam 4 nih. Jam 4 sudah agak mendung. Nanti habis sisa rencana berangkatnya itu. Cukup sekian, nanti kita video lagi hasil pembangunannya seperti apa ya.